Kita ngopi dulu teman-teman. Mantap. Oh. Manis kan sih. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kunjian Kuburan dan sobat-sobat yang ada di Puncak Sekuning. Pada kesempatan kali ini kami mau membalas komentar dari sahabat kita ya. Dia katanya pingin tahu caranya membuat bagian kepala nisan yang bertingkat. Dan kali ini kita membalas komen dari sahabat kita yang ingin tahu caranya membuat bagian kepala untuk nisan bertingkat. Dan ini nisan bertingkatnya, nanti kita mau kasih tahu bagaimana cara bagian kepalanya. Oke, simak saja terus teman-teman ya, jangan lupa di like, subscribe dan komen. Nah ini nisannya sudah bertingkat, ini bagian kepala.
sampai seperti ini teman-teman ya, tinggal kita adukan ini, isi adukan.
untuk bagian namanya bagi dua kurang manis, jadi harus lebar yang bagian bawah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, selesai sudah dari badannya dan juga kepalanya. Ini ada bangku juga di sini ya. Nah ini untuk bagian kepala ini tinggi depannya 6 cm teman-teman ya, 6 cm bukan 8 cm yang bagian depan. Panjang ke depannya ini 30 cm panjang ke depannya. Untuk bagian belakang ini 33 cm panjangnya, tingginya 20 cm tingginya. Sama kiri kanan, sama kiri kanan pipi tingginya sama, lebarnya juga sama. Untuk bagian depan ini, bagian depan, bagian bingkai depan ini 8 cm dan yang paling atas itu 4 cm. Jadi jangan disamakan. Jadi harus lebar bawah. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.